Warga Desa Adat Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat menggelar upacara melaspas ngentek linggih serta mendem pedagingan di pura dalem Kahyagan setempat. Upacara ini wajib dilaksanakan setelah rampungnya pembangunan dan perbaikan pura dalem Kahyagan dan pura Prajepati. Upacara melaspas ngentek linggih bagi pula kerti pengejak dan pasupati Arcanam Ide Petar Sakti serta mendem pedagingan dilaksanakan di pura dalem Desa Adat Padang Sambian Denpasar. Upacara ini dipuput oleh Ide Resi Agung Dharma Putra Adnyana Manuaba dan Ide Resi Bagawan Warja Mahawira Natadaksa Karmasidi. Upacara ini dilaksanakan atas kesepakatan warga Desa Adat Padang Sambian yang terdiri atas 14 banjar adat dengan mengambil tingkatan upacara utama. Upacara ini wajib dilakukan untuk membersihkan dan menyucikan kembali area pura setelah rampungnya perbaikan serta pembangunan pura dalam Kahyagan dan pura Prajepati. Selain itu, melalui proses mendem pedagingan dan penempa cadatu, diharapkan terpancar aura energi positif. Diketahui upacara ini merupakan rangkaian dari upacara Mamungkah, ngentek linggih Padudusan Agung Menawaratna, Tawur Walik Sumpah, Melaspas dan Mupuk Pedagingan di pura dalem Kahyagan dan pura Prajepati Desa Adat Padang Sambian. Di hari baik ini juga dilaksanakan pawintenan Wiwo Pamangku, pura dalem Kahyagan dan pura Prajepati oleh Ide Resi Agung Dharma Putra Adnyana Manuaba dan Ide Resi Bagawan Warja Mahawira Nata Daksa Karmasidi. Kawintenan Pelinggih Makesami Rauh Ring Balegong Geh Rauh Ring Prajepati Dike kawintenan karya makin sane kemargyang sane katur mupuk male jebos ingian pedike murdaning jagat kota Denpasar Rauh Ring Pare kuangen titiang saking jiro puri sejebak Desa Adat Padang Sambian nika sane aturan titiang mupuk pedagingan pedike yen ingian pemargi nyantos mangkin nenten wetekan piambeng wantah sami-sami antuk pengendan ide sang yang Prabu Seso sami-sami presiden margi antar nenten wetekan kapiambeng riantukan iki semuyup kerabu dunia semangat kerabu dunia sangat luar biasa terdiri dari 14 banjar. Nah sapunika pidada puniki sampun talar oleh pemargi majang ring ya jamano karya inggih punika majang ring ido sulingih dan karya nah niki undang-undang nyane wantah ke plaspas dari rah Indonesia ne mangkin punika talar ngelantur puniki mupuk pedagingan. Dalam upacara ini juga dipentaskan sejumlah kesenian wewalen yang disakralkan seperti pementasan wayang lemah dan kesenian topeng. Melalui upacara ini, warga desa berharap senantiasa dianugerahi kerahayuan keselamatan dan terhindar dari malapetaka. Upacara puncak dari karya di Pura Dalem Kahyagan dan Pura Prajepati Desa Adat Padang Sambian digelar pada 1 Sanescare Kliwon Wayang, 1 Oktober 2022 mendatang. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews melaporkan.